Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat dulur-dulur, ini di depan saya ada mixer GT-Lab tipenya G8BL. Ini sedikit update dari yang kemarin. Kalau lihat, kita lihat dengan sekilas tampak depan oke lah sama. Kita fokuskan ke samping. Ini untuk desain boxnya seperti G12, G16 seperti ini. Ya, mixer Hue digital. Terus ada koper hard case. Ini yang 8 channel, kita lihat menunya. Dari atas itu ada Phantom per channel, ada master tombol Phantom. Untuk soket input bisa kanan, bisa Akai atau TRS. Yang kemarin itu tunnya 3. Yang kemarin itu tunnya 3, ini tunnya 4 dulu. Ada low filter, mid filter, frekuensi, high filter. Terus AUX-nya kita lihat ada 2. Ada 3, yang satu dibuat AUX effect. Ada panpot, ada PFL. Yang baru ini juga dilengkapi dengan sound card USB, bisa Bluetooth, bisa recording. Untuk konektor master bisa Akai, bisa Canon. Nah, itu output AUX. Cuman yang seri baru ini tidak ada reverb edit A, edit B. Hanya rotary switch untuk menggeser preset halaman dari reverb. Tapi kualitasnya saya rasa lebih enak yang ini, lebih detail, lebih bersih. Sedikit update dari yang kemarin yang tipe G8BL, cuman yang tone 3. Ini master AUX 1-2, master effect 3. Ini ada tune buat dari USB, tune dari USB maupun Bluetooth, high dan low. Masternya di sini. Ini master reverb, master LR. Ada 99 DSP digital multi effect. Jadi kita bebas, kita mainkan reverb yang mana. Ini juga ada 2 tipe, G8BL dan G6 lah, yang satu itu modelnya sama cuman beda channel saja. Yang baru ini lebih tebal, kardusnya lebih tebal karena untuk box mixernya desainnya seperti Hue, jadi agak tebal dari yang kemarin. Untuk harga 8BL ini 2.200. Kalau yang 6 channel 1.950 dulur. Belum termasuk ongkir, tapi ada satu buah kaos dari saya. Bebas bisa milih kaos RDW maupun kaos bengkel. Kita coba dengan speaker mini. Kita coba dengan speaker mini 10 tweeter. Kita play musik dulu. Kita cari musik yang high quality. Oke, kita tes dengan musik reggae band. Ini high, termasuk musik quality.
dari musik dangdut, guys. Dangdut. Bentar, musik dangdut Sotya. Duh, pelan. Oke, kita tes lutut, kita aktifkan dulu, terus mode. Nah, ini kalau belum connect ini tombolnya menyala kedip-kedip. GT-Lab kita pasangkan dulu. GT-Lab sendiri ya, keram. Nah, oke, sudah connect. Cuman kalau lewat Bluetooth nggak ada, kita nggak bisa mixing daripada tone controlnya. Cuman ada high dan low, juga nggak ada gain, jadi cuman master. Kita coba untuk buat vokal. Mikrofonnya pakai Hue Electronic HMD 1.1. Ini warna red, merah hati. Efek. Kita nyalakan. Cek 1 2. Nah, ini reverb bawaan dari mixer. Ini saya pilih hall nomor 7. Untuk tone-nya seperti itu. Oke, kita coba mixer GT-Lab yang versi 2, update dari yang kemarin. Ini cukup bagus. Mic-nya juga enak. Mic-nya ini harganya 550.000 dulur. Kita coba dengan vokal, suaranya juga bagus, reverbnya juga oke, lumayan lah dengan harga 2.200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita tambah sedikit reverbnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wah, enak dulur. Ini buat karaoke, buat kafe, atau buat
miniatur dan lain-lain lah, bebas. Cukup 2.200. Ada hardcase-nya, ada kaos. Untuk wilayah Jawa Timur, hanya Jawa Timur, free ongkir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin besok yang terakhir ya. Sukses selalu buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.